Ya, sahabat Kepotret, ini dia game kedua di hari ini, mempertemukan antara Gibonet dan GIB 1 ya. Ada Gibonet, dari Gibonet ada Lurah Gaul tentunya. Ada Yudi Kendil juga hadir kali ini, Yudi Kendil ya. Dan Dion Andi Mukti, Colin dan teman-temannya. Dan dari GIB 1 ini ada Odoy sebagai tosernya. Dan ada Didin Bay. Dan ternyata ini rupanya dari GIB 1 ini terkena pelanggaran, sehingga 5 poin pertama diambil oleh GIB Bonet. Jadi sebelum pertandingan, dari Yudi Kendil keluar, bolanya nyangkut tuh. Mungkin karena pelanggaran ini sepertinya dari tosernya Odoy, mungkin karena kostumnya berbeda. Karena seperti yang kita ketahui, yang berbeda itu biasanya toser libero ya. Biasanya yang berbeda kostum itu adalah libero. Kali ini Odoy, mungkin dari GIB ini tidak menyiapkan kostum yang ukurannya besar untuk Odoy. Jangan lupa klik subscribe, like, share, dan komen untuk perkembangan channel ini. Tadi pemanasan pertama ya, spike pertama dari Yudi Kendil. Pemanasan bolanya langsung nyangkut keluar dari jari dan nyangkut di pohon. Sudah turun sekarang bolanya. Ya, ini dia dari GIB. Ada Didin Bay dengan nomor punggung 5. Ini para senior dari GIB. Ini Odoy ini biasanya dipasangkannya dengan Ahong BC. Kali ini dengan Didin Bay, makin mamprang. Sahabat Kepotret, ini dia set pertama dengan keunggulan langsung 5-0 mutlak untuk Gibonet. Ya, yang mau endorse, mau logo usahanya ditampilkan di video atau di channel ini, hubungi saja nomor WA yang tertera di bawah sini ya. Nanti ini ada nomor WA saya, nanti kita tampilkan logo usaha teman-teman di channel dan di thumbnail saya. Yudi Kendil dari masuk kali ini poin pertama dari Didin Bay. Ini dia Didin Bay. Jadi dari
Mulai turun hujan lagi teman-teman di sini. Tidak perlu bermain jadi sepuluh. Apa satu dari lima tahu? Di masa yang dia tinggal di sana dan sana ke dalam. Di sana. Menyentuh nih terupanya. Mendapat poin poin. Itu dari tiga pertama kali dari kemarin. Di mana tiga dua tiga sana dan sana ke dalam. Dua. Saya terjadi lagi. Berita poin pertama. Dua belas. Satu. Dua belas satu. Cukup jauh teman-teman, tertinggal 19-5 ya, 14 poin. Dimana di awal set sudah unggul 5 poin dari Gibbon ya. Ya saya juga. Kami tidak saya berjaya dari Gibbonnya. Terima kasih kami berdua. Didin Bay. Nyocol sekali, keras sekali dari Didin Bay. 19. 19.
dari IPB. Masa dan tidak mengikuti serta saya ke depan sampai Riki. Luar biasa namun saya sudah menunggu. Sedang GIB ini mengirimkan 3 tim, GIB 1, GIB 2, dan GIB 3. Gimana GIB 2 itu dari anak terbang tadi yang sudah main dari Yuki Rehan, ini GIB 1 para senior diperkuat oleh Ririn Bae dan Odoi. Benar ini tinggal 2-3 ini sudah selesai ini lebih luar biasa. Pabrik berikan saja lagi dengan tinggi Odoi. Seperti hati 2-3 ini jadi 2 tahun. Kembali. Saat ini sudah Yuri Kandil. Luar biasa Tuna Pasir Terbaca. Siapa pun dia. Tidak pun dia angka 2. 1. Tuh. Laca Tote. Nah itu dia. Itu dia. Dari itu dia. Dari Odoi. Tipuannya itu. Ya terbaca. Ini dia pasar. Asal agar Odoi. Dari Odoi. 2-3 lagi sekali diumbang. Yodoh Kandil. Sudah saja berdampingan. Sudah berpasangan di tebal. Bersama saudara Yodoh Kandil. Sudah poin pertama menjadi 2-2. 8. Apa yang terjadi? Lagi-lagi mampu di bawah. Mampu terbaca. Terutusan dikejar langkah-langkah dari ini nanti set kedua. Apakah kembali di bonnet 5 poin atau 0-0? Saya kurang tahu ya. Ini antara peraturan atau kebijakan. 9-2-3. Lihat kedua, 3-0. Masih ada. Sayang sekali. Bola kedua. 1 poin terakhir untuk di bonnet di set yang pertama. 3 poin di angka 2-4. Mengejarnya ya. Sementara 1 poin terakhir itu dari Kibar untuk bisa menangkan set pertama. Bos Wesep. Rata yang dari aslinya di set pertama. Berakhir sudah. Set pertama dimenangkan oleh Gibonet dengan kedudukan cukup jauh 25-9. 1-0 kedudukan sementara. Kita berlanjut sebentar lagi di set yang kedua. Yang biasa diterima dari Askarta alias sebelah kiri Cimaja. Yang sebelah dari Tingkas Girl. Dari CPE, dari Takmo. Dari sana tangan. Di set kedua. Karena ini melahirkan. Di set kedua mengalirkan jalan perlukan. 1. Biasa dilakukan. Ricky. Pembukaan dari Ririn Bae. Mengajak disimpan. Dan tidak poin pertama lulus dari angka 1. Sebenarnya dari 2-3 show. Mari dari ini kening. Sebenarnya saudara Iyano. Umpan dalam palembang. Kembali dari Ririn Bae. Dua kali poin. Yang dapat dari pemain. Ini sudah dikirim bola dari terima selidangan bagi di luar ini. Bagi hati luar dia ya. Apa juga sudah bola tadi menyamping atau bola ke bangkok. Dia berbeda menjadi 1-2. 1-2. Saya sudah dia. Ancang dia dari dia. Aku sudah ada di dia. Tiba saja lagi dari Isan dan saya. Dari Isan yang lagi-lagi kain di posisi yang kurang tepat. Kedala Isan dia poin bertambah menjadi 2-2 dari Dion. Dan dari Dion yang kedua saya terima saja dari Yadi. Sampai lagi Dendai. 13-1-2-3 Yore Kedil. Presi saja saudara Yore Kedil. Melihat sudah tersedia. Sudah menunjuk tangan-tangan yang nakal. Atau blok-blok yang indah. Sangat tinggi. Silakan dari Dion yang ketiga dari Dion. Terima dari Isan. Sule, dia sudah tiga, keren. Oh, Yuri, keren. Masuk, disuruh atau disuruh,
bukan di jeruk, bukan ngajuk, bukan ngajuk, tapi 4-2. 4-2 dia. Nah ini dia, terima kasih dari Isa. Untuk dia dia dari baik. Ini baik. Gagal masuk dari rolling. Riyadi mampu dikelabui hingga terbentuk menjadi 5-5. Udah kawan. Sudah kawan tiba dari Riyadi. Oh, Sule. Luar biasa dari saudara Sule. Hingga terbentuk bukan Sule Pergiti. Hingga terbentuk menjadi 6-5. 6-5. Ini baik. Rete. Oh, olala, olala. Bola dikirimkan. Namun sayang bola tidak patah. Ataupun tiga penjata tujuh lima dari Didin Baik. Keras sekali serve dari Didin Baik tadi. Langsung menghasilkan poin. Ini dia masih Didin Baik. Lima. Didin Baik. Oh. Ayo sama. Tiga perbanyak poin menjadi 6-8. Didin Baik yang lakukan serve. Dari Yuri Kendil mengarah ke kamera. Ya, 3-1-2-3 keluar kali ini. Nah, ini dia Yuri Kendil. Ya dibalas back attack. Baik sekali tipuan dari Didin Baik. Pemain muda mesti talenta, pengagum cinta bukan pengagum bulan. Ya, saudara Ricky terbang melayang, bagaikan burung elang. Sambaran rolling itu. Pada Didin Baik, bos Yosef, apa yang terjadi bos Yosef? Didin Baik. Apa yang terjadi lagi Didin Baik? Tiga pergerakan menjadi 10-8. 10-8. Yuri Kendil, sampai, ber, yeah. Oh my god, betul. Awas, jadi Adam ketembak dari Adam. Laisan, kita lihat di lain level tempatnya cok. Waduh, Yuri Kendil, oh, iya nih, ya. Jadi ya, jadi lah. Sekarang terjadi 11. Hanya tinggal satu play. Sudah dari Ricky. Dua tinggal satu kali ke depan dari Bang. Oh, lagi bola menerobos. Bola menerobos. Kita sementara mencari 12. 10. Sudah, Sudah dari mana kau? Tion. Ancaman dari Tion. Apa kasih dari Tion? Ancaman dari Tion.
Kalau hujan begini harusnya di tipu-tipu ya, karena licin jadi seperti langkah seperti ya. Dari Odoy, dari Odoy, sudah ini kecil. Bagi atas dua unit kecil, lagi-lagi dua unit kecil lagi. Dimana? Gerakan sorry yang begitu keras. Tidak berbenar-benar menjadi 12-14. Awalnya tidak terlalu lagi lagi sama kasar yang depan lah. Kepada atas dua ada di baik. Kepada satu dua tiga lagi sah, satu dua tiga lagi satu dua tiga lagi satu dua. Ini dia, ini dia. Gagal. Ini liberonya lompat. 15. Mudah. Pemain. Lalu apa di bintang? Pelan berisir. Masih dalam pelari jadi. Jadi kenil masuk kali ini. Saudara Yadi mengalah. Yuk. Tidak tahu, saudara Yuni Kedil bergerak. Yuni Kedil, saudara Yuni Kedil. Oh, olala. Selesai. 14-15. Sudah sampai dari Yuni Kedil. Rupanya masuk. Masuk kembali ke banyak. Ya, time out diminta. Nah. Ya, ya benar. Di sana sabar tadi ya, Pak. Luar biasa di permainan tadi. Asalkan ada si sobat di lancar. Yang enggak diliput. Diliput oleh yang punya channel Kepotret Seton. Luar biasa kami sengaja datangkan YouTuber terbesar di Kabupaten Garut. Ya dari Kepotret Seton. Ini dia Yudi Kendi. Ya sudah dilakukan dan guna Yudi Kendi. Antara Yudi Kendi. Yang sudah Yudi Kendi terima dari Yadi. Jatuh di mana dari Joy Isan. Apa yang terjadi lagi dari Joy Isan? Masih bisa diselamatkan. Kepada dia Joy. Kepada dia Joy dulu ada Joy Reiki. Apa yang terjadi dengan Reiki? Lagi lagi terjadi dengan Reiki. Tiga atau tiga mama mencari 16-15. Yang putih lagu dan putih lagu. Ada lagi lagu. Tengah saja dengan tinggi tinggi satu dua tiga lagi berada. Joy Reiki. Reiki luar biasa. Gitar-gitarnya kemarin kemarin. Ini dia Rolly. Dijagai Rolly Sun. Dari gimana? Dari Isan. Isan. Lajang-lajang lo. Cepatkan saja. Lagi-lagi. Apa yang terjadi? Hanya sedikit. Hanya sedikit. Colek saja sama Odoy. Luar biasa tanpa bekerja. Tanpa bekerja. Sudah cerdik mulai dari Yudi Kedil. Padua tiga lagi Sarepe. Rupa-rupanya kami sudah tahu. Sebagai sudah Rupi keluar juga. Jumbai bersedia atau menghindar. Tiba-tiba tinggi tinggi satu dua. Tiga lagi Sarepe. Wah. 36 poin. Dan 17, 18. Hanya berada satu poin. Saling berada poin dari Yudi Kedua Tim. Lagu sudah Sarepe, lagu sudah Sarepe. Unit kedua, Messi, datang bersatu dengan dua sehat dari yang baik. Berdering baik dan lagi-lagi. Bomber-bomber. Dari kedua tim. Lagi-lagi umpanan-umpanan dari kedua tim atau setter. Yang itu memang cacat. Ya, di Asgar Kapi ini kita bebas memasih di berapa pun. Karena sini open bebas. Tidak ada batasan sini. Tidak ada batasan ya. Jadi mau bawa pul sini silahkan. Sembilan belas, 20, Radion. Yang pasti, halo Radion, seru sekali. Di mana tadi saja sudah ada. Sejuta. Sejuta. Oh, kau menang lagi berharap.
Bagaimana tim dari Putra Rama yang diperkuat oleh Cepi Ali, Erik Barreci dan Bagas Firman berhasil dikalahkan oleh yang anak GIB 2 secara terbang dari Bagas. Pemain yang masih pada muda-muda dan skor yang sangat tinggi sekali, 5 set. Tiga pertandingan pertama menjadi 2-1-20. Ya, 2-1-20. 2-1-20. Masih dari Odol. Masih dari Odol. Tadi 1-2-3 lagi sana dari Kandes. Apa yang terjadi? Dede. Sayang sekali. Dede miss dari Isal. 2-1 sama. 2-1 sama. Lagi sudah servis. Terima kasih dari Ate. Bos Yusuf di belakang dua pemain sudah tahu pemain satu ini Bos Yusuf betul-betul mampu sudah jadi dua tahu sekarang tinggal berdua sudah akan dari Bembek. Oh, masih ada di depan pagar tol kendel. Oh, masih bisa dikembalikan. Ini dia, malu lah sampai terguling. Poin tidak sia-sia Pak Lurai. Harus sampai terguling tadi mengumpan. 2-3-2-1. Oh, time out. Time out rupanya. 2-3-2-1. Tertinggal 2 poin anak-anak GIB. Yang sebenarnya tingkas ke bisa dari PB. Lagi-lagi 3 poin ini. Hanya menunggu 3 poin dari Odol dengan tipuannya. Tidak tipu, maka tipu. Ya, selesai 5 poin. Bertambah menjadi 2-3. Ini dia. Masih ada. Oh, masih bisa. Yudi Kendil. Oh, Yudi Kendil. Ya, 1 poin sama-sama menyisakan 1 poin ya untuk GIB, 1 poin untuk menyamakan dan untuk Gibonet 1 poin untuk mengambil kemenangan. Ya, dan berakhir sudah kembali set kedua ini dimenangkan lagi-lagi oleh Gibonet 2-0 kedudukan sementara. Kita lanjut nanti di set yang ketiga. Jangan lupa di klik subscribe, like, share dan komen.